ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.
kepada kita orang yang mukmin, orang Islam, dan pelajaran kepada Allah SWT agar kita sempurna. Kemudian ayat 109, Allah Ta'ala bawa kepada akhirat, bawa kepada akhirat. Allah Ta'ala bagi tahu hal yang mana manusia akan dikumpulkan. Ya Allah, ya Allah, Allah SWT akan dikumpulkan. Hatta para Rasul, ya Allah, ya Allah, hal yang mana Allah SWT akan dikumpulkan semua Rasul-Rasul yang telah diutuskan. Kemudian mereka akan ditanya, banyak pula Allah Ta'ala akan berterima kepada mereka, mana tahu apa jawaban kamu? Jangan jangan Allah SWT cinta pada kita dan supaya kita dapat faham segala perintah Allah SWT yang ada pada kita, dengar pada kita, yang kait dengan kita, kait dengan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa, sebagai individu ke, sebagai anak atau sebagai orang yang bertanggungjawab dari nafsu, semua tak akan ditanya. Sini Allah Ta'ala beritahu para Rasul yang maksum, Rasul yang Allah Ta'ala cinta dari ayat yang lain, tapi yang telah menyempurnakan risalah mereka kepada akhirat secara hakikat realiti akan ditanya. Dan kalau mereka itu nak tanya, wah kita lebih lagi. Ini oleh Allah lakukan. Ini oleh yang mana? Telah dulu lah. Allah Ta'ala telah beritahu kepada kita sifat mereka. Tapi pun begitu akhirat, suasana di akhirat hisab, para Rasul akan dipanggil. Kemudian akan ditanya pada mereka, mana tahu itu apa jawapan kamu ni? Dan Allah Ta'ala akan tanya tu, apa jawapan kamu ni? Kamu sesak lama ni? Dan Allah Ta'ala akan tanya para Rasul. Semua mereka akan jawab, la ilman kami tak tahu ya Allah. Ya Allah Ta'ala zahir kata. Mereka tak tahu bila lepas kematian mereka, lepas kewafatan mereka, dan apa yang telah berlaku pada umat masing-masing. La ilman mereka tak tahu, la ilman kami tidak tahu ya Allah. Jadi sejak mereka wafat, siapa mereka dimatikan, mereka tak tahu. Apa yang berlaku mereka tak tahu. Ini kita tak tahu. Ya Allah Ta'ala bagi tahu. Allah Ta'ala tanya, ini surah anda akhirat dibangkitkan. Allah Ta'ala akan tanya semua Rasul. Tidak terkecuali Rasul sini daripada Nabi, kalau kita kata Nabi ada sekali, sama ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak tahulah. Jadi Rasul sini masuk Nabi kita. Dan ilmana nama mereka, kami tak tahu. Apa yang mereka tahu? Innaka anta allamu al-ghuyub. Dan kamu lah ya Allah sahaja yang maha mengetahui perkara baik. Allah. Jadi kesesatan umat selepas kewafatan Nabi, para anbiya, kita tahu. Kita sudah apa yang berlaku kita ini. Dari mata dakwah-dakwah yang kata kita mahu. Nabi tahu. Ini dia, ini punca pintu syirik. Inilah yang menyebabkan Kristian itu. Tak semua Nabi Isa, semua Nabi Isa. Sebab dia ada kefahaman. Kalau tidak manusia tak semua orang ada. Tak. Tak. Kalau tidak ada kefahaman, kita kok. Terus kemudian sudah, terus kemudian sudah. Dan kini tidak ada yang tidak bahawa Yesus ini dengan Nabi Yesus ini dah Nabi Isa dan dengan Nabi Isa. Itulah kalau ini telah dimasukkan dalam hati mereka puncak syirik. Kemudian di kalangan nama-nama Rasul itu Allah SWT cinta pada kita sehingga Nabi Isa. Kerana dia Rasul yang mana mengikut-mengikut dia tu tak buat cara apa yang dia bawa. Ramah orang sesat. Dan sesat tadi ini sebab pada Nabi Isa. Pada ni pada ni untuk debat untuk bagi ada ajar bahawa ini ajaran Nabi Isa. Pas sekarang dia beritahu mereka semua Nabi Isa syirik dengan sebuah Nabi Isa. Semua itu dalam kasih yang mulia. Saya cinta kasih kepada Nabi Isa. Tapi sesat ya. Quran bagi tahu sesat. Maksud agama pakai rasa. Dia tengok agama yang dibina dengan rasa. Contoh Kristian dia sesat ke dia. Dia mendahului kamu yang merasa yang rasa. Dan waktu kita tengok gereja-gereja dia, okay, macam-macam versi ada. Versi balada, ada versi rock, ada versi agama telah masuk ada. Dia resap fikir agama ni dan untuk timbul ke khusyuk kamu ada. Dia masuk ke elemen-elemen music-music. Benda kalut dah. Dia tengok kekalut dia. Tempat kita tak tahu tapi kalau negeri yang mana majoritinya Kristian, begitulah gereja-gereja dia. Kalau jenis jiwa rock tak, maka gereja tu lagu rock baru masuk. Orang yang set rock, lagu apa dia? Lagu klasik tak masuk, tak ada masuk. Tak masuk jiwa. Jadi nak puji Tuhan pun terseluar. Tak, terseluar. Dia kalau sebab tu ni, nilai-nilai agama kita masuk dah, mula ada selawat-selawat. Paling besar sekali. Zikir-zikir paling besar sekali. Selawat,
La ilaha illallah ni masuk elemen muzik. Dan kita mula-mula terbiasa. Pak kita mula sedar juga. Bila bahaya. Bahaya. Dan sekali bukan khusyuk tu bukan kerana zikir. Khusyuk tu kerana ke melodi tu. Kerana intonasi. Kerana muzik. Yang ini kesesatan. Hak ni bangun kena pegang. Ia bukan orang sebenar. Orang sebenar yang Allah Ta'ala bagi tahu yang mahu anda duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang yang duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Satu orang yang mana berzikir ya Allah khaliyah bersendirian mengalir air mata. Mengalir air mata dengan sebut nama Allah. Getar bila sebut nama Allah. Sebab jelah letak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Dan Allah Ta'ala cerita kepada kita ni Nabi Isa. Allah Ta'ala kepanggil Nabi Isa. Cuma Allah Ta'ala cerita tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Isa. Nah, yang perkara luar biasa yang berlaku kepada Nabi Isa itu yang menyebabkan kristian pandai Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Semua ini daripada Allah Ta'ala. Ingatlah pada Allah ya Isa. Di mana Allah Ta'ala ayat kepada Nabi Isa. Uzkur ni'mati alaik. Ingatlah nikmat yang kubagi kepada kamu dan kepada ibu kamu Maria. Kamu dia ayat itu dan juga nikmat yang aku telah bantu kamu dengan Ruhul Kudus. Siapa dia Jibril alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam ini dilindung malaikat dan Jibril daripada kecil. Allah SWT jaga dia dengan sentiasa didampingi oleh Jibril. Tukar limun nas bil mahdi, kamu dapat bercakap dengan manusia daripada bayi lagi. Lewat kahla ni Allah Ta'ala sebut kahla tua. Kahla ni tua. Dan ayat ini juga menunjukkan bahawa Nabi Isa akan turun. Dan sebab dia naik, dia angkat oleh Allah ketika mana muda, nikahlah ni tua. Ketika Allah Ta'ala beritahu kamu akan bercakap dengan manusia ketika mana masa bayi, dia telah berlalu dah, wa kahla ketika mana Nabi Isa akan diturunkan. Wa idha anlam tukal kitab wal hikmat wa taurat wal injil. Dan ingatlah aku telah ajar kepada kamu kitab. Kitab ni hadir dalam zaman kita di Quran besar. Sebab Nabi Isa bila mari untuk bantu makni ni, dia akan bimbing makni berdasarkan risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan risalah Nabi kita kepada Quran dan sunnah. Nabi Isa kepada Quran dan sunnah. Dia bawa Quran dan sunnah. Dan Nabi Isa kita tahu Allah SWT bagi tahu kepada dia. Dan Allah telah bagi tahu dia, Allah telah ajar. Ingatlah ketika kami telah ajar kamu Al-Kitab wal-Hikmah dan juga Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Wa idza khalaqakum min at-tin. Ini mukjizat Nabi Isa yang Allah telah bagi. Ketika mana kamu cipta daripada tanah, dalam bentuk burung, jumpa dengan izin Allah. Dengan izin Allah, Allah telah beritahu. Dan nak bentukkan burung daripada tanah, jumpa dengan izin Allah Subhanahu SWT. Kemudian kamu view pada bentuk burung itu daripada tanah, patakun, utayam. Begitu. Maka jadi burung itu sungguh. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Waktu berikul akmaha, kamu telah menyembuhkan orang buta asa, akmah buta asa. Dan juga orang yang tidak menyakit siapa biizni dengan izin Allah. Wa yukhrijul mauta biizni. Dan ketika mana kamu telah menghidupkan semula orang yang telah mati biizni dengan izin Allah. Dan ingat juga nikmat yang aku bagi kepada kamu ketika mana Bani Israel nak bunuh kamu. Aku telah halal Bani Israel daripada kamu, daripada mencederakan kamu. Idh jittahum, kerana kamu telah tunjukkan kepada mereka bukti-bukti. Ini Bani Israel, ulama-ulama mereka tak puas hati. Tak dengan Nabi Isa, sakit hati dengan Nabi Isa. Sebab mereka nak bunuh Nabi Isa. Kerana kamu, kerana Nabi Isa telah dendam yang bukti-bukti sebenar dari Taurat gambar dia. Dari Taurat gambar dia. Ya Allah akan bagi tahu. Fakala ladina kafaru minum berkata wa kafir di kalangan Bani Israel. Segala mukjizat yang Nabi Isa tunjuk itu. Mereka kata kepada in hadza ini kalau ini tidak lain malaikat sihrum mubin sihir Allah Tuhan. Waktu mukjizatnya bukan luar biasa ni manusia tak akan beriman. Payah Allah Taala oya pada Nabi wujud Nabi berkali-kali. Tak manusia ni tak bila dia lupa tak beriman. Dia akan pusing. Tak dia akan tuduh bahawa Nabi atau Rasul yang diutuskan sihir. Wa idh auhay, ingatlah nikmat yang telah bagi tahu kepada Hawari melalui Nabi Isa. Gambar yang perintah Allah Ta'ala kepada Hawari. Hawari ini siapa ini? Sahabat Nabi Isa. Anak murid khusus Nabi Isa lah. Setara sahabat Nabi kita dengan Nabi. An-aminu bih, hendaklah kau beriman dengan aku dan beriman dengan Rasul aku. Dengan Nabi Isa. Mereka jawab gambar dia. Amanna, kami beriman. Wa syahadu bi annana muslimun. Saksilah ya Allah, sesungguhnya kami ini muslimun. Ini sebenarnya Kristian ini nama baru, bid'ah sebenarnya.
தாக்க பேசியிருக்குன்னு நபி ஈசா சொன்னா போச்சு இல்லை போச்சு இல்லை cuma kami Nasara ni sebab Nasara ni dibagi dalam Al-Quran sebab mereka ni Ansar pembantu agama Nabi Isa, pembantu Nabi Isa pada asal mereka ni lah ucapkan mereka Allah Ta'ala rakyat dalam surah ni dari surah Ma'idah dari surah kemudian saya lagi Allah SWT cinta pada kita dan Nabi Isa dari surah Ali Imran dari surah Ali Imran di annala muslim bahawa kami ni muslim asalnya muslim lah daripada para anbiya sahabat mungkin kita sama dengan Nabi kita asalnya muslim lah dengan Allah Allah Ta'ala nak muslim buat dari Islam tiga pada surga diri kita jiwa dan raga pada Allah semua ni yang muslim jadi umat Nabi Isa bi annana muslimun idh qala al hawariyun dan ingatlah ketika mana hawariyun minta dengan Nabi Isa kepada dia ketika mana akhir selepas dikepung jadi ke mana Bani Israel yang diketuai oleh ulama-ulama sujahat telah anggap dia mempengaruhi kerajaan mengatakan bahawa Nabi Isa ni orang yang mana buat kerosakan akan pecah belah Bani Israel dan ahli sihir itu dulu macam-macam sehingga kerajaan itu terkesan dan dibunuh Nabi Isa dengan pengikut dia. Jadi ketika ini hawari minta dengan Nabi Isa AS hal yang setimu rabbuka ayyuna zil alayna ma'inatan minas sama. Adakah Tuhan kamu mampu? Ini terjemah salah. Alias hati orang buka. Kalau terjemah, adakah Tuhan kamu mampu? Hai Isa, dan untuk menurut daripada kami, makanan daripada langit, mana boleh hal ini? Ini hawari ini istilah sahabat. Sahabat mana orang? Sahabat lebih hebat daripada kita lagi. Ini mana? Kamu tahu, dia telah tengok dah Nabi Isa. Kalau tak ada, dah kata. Okay? Betul burung hidup. Dah sembuh pakai buntu asal. Sembuh penyakit sahabat. Dah hidup yang mati. Wah, ragu lah tu mana makan dia tu daripada langit sudah biasa mana sudah biasa tak? Dengan mulia-mulia pelik ni cuma sini hal yang setiap murah bukan seperti mana bahasa Arab standard usul dia ni dengan makna hal tafa'al tak sebab kita lah boleh tak tolong itu boleh tak tolong itu tak boleh tapi bukan mana kita ragu dia tak ada ikut tak tadi kita kena tolong seseorang tapi kita ada karya bukti mana dia kira kalau kita minta aduh. Pada dengan mana hal tafa'al sini hal yang sedih membuka hawari minta dengan Nabi Isa adakah Allah SWT akhir turun ke makin ini kan kita minta dan minta dengan Nabi Isa supaya Allah SWT turun ke makin ini daripada langit makin ini daripada langit Nabi Isa kata mula-mula Nabi Isa dengar qala taqullahu taqwalah qawmana Allah in kuntum mu'minin sebab takut permintaan ini dia ada alamat tidak oleh Allah alamat dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau syak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Nabi Isa kata qala taqullaha in kuntum mu'minin sekalian menentang kamu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikut dia berkata kenapa mereka minta? Qalu nuri sebenarnya kami nak makan lapar nak makan. Sampai itu waktu buat tak main nak kuno guna. Di samping itu kami nak tenang hati kami supaya tenang. Tengok kudrat Allah. Seperti mana Nabi Ibrahim surah Baqarah kira Nabi Ibrahim minta dengan Allah SWT bagaimana kamu menghidupkan adakah kamu tidak percaya percaya lepas tu bawa minta juga ni dan tertemain tertenek rasa tertenek tambah-tambah lagi bila kau pergi ikut Nabi Isa ni sikit orang pula buru masyarakat hilang belakang jadi nak sesuatu yang mana yang menunjukkan bahawa bantuan Allah dan dia bentuk bantuan Allah tapi dia bentuk makan ni dan bila tengok mujizat begini kan jadi hati tu tertenek bahawa Allah SWT ni dan cara ambil tahu ataupun tak jaga mereka. Wanak lama antara syarat tanah dan supaya kami dapat mengetahui bahawa kamu itu tak benar telah berkata benar pada kami. Wanak puna alih ada supaya kami dapat jadi ya, yang boleh peristiwa ini saksi kebenaran di dalam Nabi Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Allah.